أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Rezeki yang melimpah pasti didambakan oleh banyak orang. Salah satu ciri orang bahagia adalah mendapatkan rezeki yang halal lagi melimpah. Dan kebahagiaan itu menjadi berkah manakala memanfaatkan rezekinya untuk kebaikan, saling berbagi dengan sesama, serta menggunakan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang demikian itu akan meraih predikat orang yang sukses secara hakiki. Lalu bagaimanakah caranya agar kita semua mendapatkan rezeki yang melimpah? Namun sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk membangun channel ini dengan tekan tombol subscribe dan like video ini agar tetap bisa memberikan amalan dan menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Baiklah para sahabat Prajjan TV yang dirahmati Allah. Kali ini kita ambil dari amalan yang paling istimewa. Walaupun kita baca dalam keadaan apapun, baik punya wudhu ataupun tidak, amalan ini tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ini tak lain adalah membaca solawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amat banyak sekali bacaan solawat yang telah kita kenali. Berikut ini ada solawat yang terkenal dengan nama solawat Ar-Ridhwaniyah atau Unwanur Ridhwah. Bacaan solawatnya sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina ar-ridha warda an ashabihi ridha ar-ridha, yang artinya, ya Allah, berikanlah rahmat yang disertai takdim kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenar-benarnya solawat sempurna yang engkau ridhoi dan engkau berikan kepadanya, dan berikanlah keridhaan yang tinggi kepada para sahabatnya. Lalu cara pengamalannya, yang pertama, bacalah 3 kali di waktu pagi hari dan sore hari secara istiqomah. Yang kedua, bacalah sebanyak 3 kali setiap selesai sholat fardhu 5 waktu secara istiqomah. Dan yang ketiga, bacalah sebanyak 70 kali dalam keadaan berwudhu. Diusahakan saat membaca diselesaikan dengan sekali duduk tanpa pindah tempat, tanpa terpotong oleh pembicaraan. Yang nomor 3 ini diamalkan jika dalam keadaan mempunyai hajat tertentu, baik itu berupa kebutuhan yang mendesak seperti butuh uang cepat sekian rupiah, atau keselamatan yang mendesak dari gangguan seseorang atau lain sebagainya. Ada sebagian ulama mengatakan keutamaan membaca solawat Ar-Ridhwaniyah apabila dibaca sebanyak 70 kali akan mengabulkan segala doa kebaikan, segala hajat apapun tepat terwujud dalam waktu yang singkat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.